semua ni. Sat sudut tu, sat sudut ni. Malam ni dekat beranda pula. Dan saya rasa selepas ni, ini akan jadi studio yang rasmi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni kita berada dalam tempat studio yang baru, di rumah saya, di beranda rumah saya. Selama ni pun di rumah juga, cuma kita pindah sudut, kita pindah sudut tu, kita pindah sudut ni kan. Jadi malam ni kita buat di beranda, dan saya ingat lepas ni, from video ni dan ke depan, kita akan tetapkan di sini lah. Pasal adik saya pun dah pasang lighting semua ni, insyaAllah kedepan-kedepan ini untuk siri santai di channel ini. Saya ingat saya buat di beranda ni lah. Jam menunjukkan 12.58 tengah malam. Bulan nampak? Okay. Jadi saya nak melancarkan satu siri yang baru, yang akan kita bicarakan dalam episod ini adalah siri Isra' dan Mi'raj, yang akan kita kupas dan kaji by episode lah. Saya tak sure berapa episode yang akan kita pi, tapi tengoklah macam mana. Kita punya target kita adalah untuk memahamkan tentang perihal kisah Isra' Mi'raj yang berlaku kehadut keberadaan baginda Nabi SAW. Kemudian analisis tentang kisah Isra' dan Mi'raj. Yang sini saya datangkan dua buah buku lah. Yang pertamanya sudah tentulah kajian kita yang kita menghormati kesajaran anak ulama kita dahulu, kitab yang budak-budak pondok tahulah ni, jelaslah Kifayatul Muhtaj, kisah yang kitab yang membicarakan tentang perihal Isra' dan Mi'raj. Kalau boleh saya bacakan sikit tuan-tuan bagaimana ayat penulisan kitab-kitab lama ni, kitab-kitab turas lama ni, bagaimana gaya bahasa yang mereka tampilkan dalam ni, ya. Tengok macam mana depa ulama-ulama kita tulis. Kak Mim Lam Alif Ya, yang kalau boleh tengok tak nampak kot. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Oh, sedap lah bagaimana Tuan Guru memulakan kitabnya kan. Tengok tuan-tuan perbahasan bahasa yang Tuan Guru tulis. Dan kunam, okay, saya ambil petikan-petikannya lah. Saya ambil petikan-petikan yang boleh kita ni. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu takluk, suatu taklik yang sedikit pada menyatakan tiap-tiap daripada Isra' wal Mi'raj. Dan kunamai akan dia dengan Kifayatul Muhtaj fi Isra'il wal Mi'raj. Telah menjadi akan dia Allah Ta'ala semata-mata bagi datangnya yang Maha Mulia, lagi memberi manfaat bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'un basir. Maka dia datangkanlah cerita Isra' Mi'raj ini, detail lah dalam ni. Kemudian satu buku lagi, buku Cerita dari Langit yang ditulis oleh saya sendiri. Terbitan Karang Bestari, Karang Kraf, yang saya pun tak buka plastik lagi. Yang saya punya habis, saya bagi kat orang. Saya baru beli pula. yang memperincikan kisah Isra' dan Mi'raj. Setebal, kat sini berapa? 212 muka surat. Yang memperincikan kisah Isra' Mi'raj, dan kita datangkan hadis-hadis dan dapatan-dapatan lah. Cuma ada beberapa benda yang kita kena bincang lagi tentang Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini, adakah peristiwa ini benar berlaku? Confirm benar. Confirm benar. Kerana apa? Kerana kisah Isra' dan Mi'raj ini disebut dalam Quran. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' ayat pertama tadi tu, Subhanallazi asra ilal akhir ayat itu, maka bila disebutkan dalam Quran, jelas kisah ini benar. Jadi kita tak boleh tolak. Kemudian yang keduanya, banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang kisah Isra' dan Mi'raj. Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, dia duduk dalam kitab Manaqibul Ansar, ada Imam Bukhari masuk hadis Isra' Mi'raj. Dalam kitab Sahih Muslim, duduk Imam Muslim masukkan dalam kitab Kitabul Iman, dalam kitab Iman.
Mungkin saya akan perincikan satu dua hadis. Mungkin saya nak pilih satu hadis daripada dalam Sahih Muslim kot untuk kita bincangkan dalam tuaj kita punya perbincangan ini. Jadi inilah siri yang kita namakan sebagai siri Isra' dan Mi'raj. Sempena bulan Rajab ini kita akan bincangkan bagaimana proses itu, kronologi ceritanya, kesahihan ceritanya, serta yang paling penting adalah iktibar yang terdapat di dalam kisah Al-Isra' wal Mi'raj. InsyaAllah. Okey, jadi kita nak mulalah, boleh? Okey, saya nak mulakan dengan sampah. Saya nak mulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat pertama itu. Okey. Itu yang sebenarnya kalau kita tengok ayat itu saja, even though dia satu ayat tetapi dia memberi pengajaran yang sangat besar kepada kita. Ayat itu saja pun telah cukup untuk menggetarkan jiwa. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu bila mana dia ingat kepada Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Bila didatangkan kepada mereka ayat-ayat Allah, kebesaran Allah Taala, maka akan bertambah keimanan mereka. Baik. Okey, kita tengok ayat ini lah, insya-Allah. Tulisan tak pernah elok kan. Oh, nama dia makan macam ni lah. No, no, ada siapa dia? Ayah aku lah. No. Nas jadi. Ah? Oh, kau cakap tak? Tak mau? Tak mau. Aku tumpah dia makan lah. Tumpah dia makan kalau kena hau-lau. Okey. Nampak tak? Kat skrin. Tak, saya tengok. Nampak tak? Boleh ya? Okey. Jadi subhanallazi asra bi 'amdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surakallahu alazim, firman Allah Taala. Kita akan bincangkan dulu ayat ini. Pasal ini adalah dalil yang paling autentik sekali lah tentang perbincangan Isra' dan Mi'raj. Baik. Bagaimana hebatnya kisah Isra' dan Mi'raj ini? Allah Ta'ala mulakan kisah ini dengan Subhana, Maha Suci Allah. Kita akan jumpa dalam Quran ayat-ayat yang dimulakan dengan tasbih kepada Allah. Dia macam Sabbahalillah, Yusabbihulillah, Sabbihi isma rabbikal a'la kan. Tetapi untuk ayat Isra' dan Mi'raj ini, Tuhan mulakan secara jelas, secara clear, Subhana, jelas, Maha Suci Allah Allazi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mula Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa. Ini peristiwa Isra'. Allazi barakna hawlahu linriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Baik. Saya nak bawa wacana ini daripada awal sekali. Bagaimana dalam ayat ini Allah Ta'ala telah mengajar kita banyak pengajaran yang besar. Daripada awal, tadi Subhana saya dah kata dah, Tuhan mulakan dengan Subhana, Maha Suci Allah. Jelas. Allazi
asra bi abdihi. Ini yang paling penting. Abdihi. Allah Ta'ala memperjalankan hambanya. Semua mengetahui, umum mengetahui Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah SAW. Maka mengapa tidak Allah Ta'ala sebut dengan jelas Maha Suci Allah yang memperjalankan Rasulihi, Rasulnya. Ataupun Maha Suci Allah yang memperjalankan Muhammad, sebut tu nama Nabi. Tetapi Allah Ta'ala guna perkataan abdihi, hambanya. Kenapa? Kerana perjalanan nanti ini adalah perjalanan yang akan kita kongsikan bersama. Perjalanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang akan dikongsikan para hamba Allah bersama. Kalau tuan-tuan stay tune dalam siri ini sampai habis nanti, saya tak tahu episode berapa akan pergi, kita akan tengok bagaimana apa yang Nabi temui di dalam perjalanan baginda dalam Isra dan Mi'raj itu adalah apa yang akan kita temui dalam kehidupan kita. Okay? Kerana kita hamba Allah. Dan tuan-tuan, manifestasinya adalah hidup di dunia ini adalah perjalanan. Okey. Hidup di dunia ini adalah perjalanan. Perjalanan nak pi mana? Nak pi jumpa Allah. Nak mati, nak bertemu Allah. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi adalah perjalanan nak bertemu dengan Allah juga. So, apa yang Nabi jumpa sepanjang perjalanan itu adalah apa yang akan kita jumpa juga di dalam perjalanan kita ini. Di sudut metaforanya, tetapi Nabi jumpa betul lah. Tapi kita ni, pengajaran yang kita boleh ambil ni, kerana itulah disebut abdihi, hambanya. Satu. Yang kedua, kerana abdihi, hamba itu adalah gelaran yang paling tinggi yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang manusia itu. Bila mana Allah Ta'ala telah istiharkan kita ini hambanya, maka itu adalah the greatest award by Allah untuk kita. Sebab firman Allah Ta'ala, bila mana Allah Ta'ala panggil manusia pulang kepadanya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi. Masuk dalam jemaah hambaku. Wadkhuli jannati. Baru masuk syurga. Maksudnya, reward awal yang kita nak dapat, perjuangan hidup kita ini, matlamat kehidupan kita ini, tidak lain adalah nak diiktiraf sebagai hamba Allah, nak jadi hamba Allah. We are not workers of Allah, but we are servant of Allah. Kita bukan pekerja Allah, kita adalah hamba Allah. Kerana kita bukan pekerja lah, Allah Ta'ala bagi apa pun kita terima. Baik pun kita syukur, buruk pun kita redha. Kerana kita hamba, kita bukan bekerja. Kita tak boleh berkira-kira kita nak apa sekian-sekian. Kita hamba Allah Ta'ala. Maka bila kita redha sebagai hamba, Allah redha kita ini hambanya. Itu adalah saat terbaik, anugerah terbesar di dalam kehidupan seseorang hamba itu. Maka Nabi dapat dah. Allah teristihar dah memperjalankan hambanya. Kita tak tahu macam mana. No? Baik. Kemudian di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Dalam hadis sahih Muslim, Imam Muslim riwayatkan hadis daripada Anas bin Malik, bagaimana Nabi sebutlah utitu bil buraq, aku didatangkan kepada aku buraq. Dan hadis itu panjang, saya akan bicarakan dalam masa yang lain nanti insyaAllah. Cuma saya nak petik dalam ruangan santai ini, saya nak lebih kepada lebih perbincangan yang santai lah. Maka Nabi diperjalankan daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Orang akan bertanya, kenapa Masjidil Aqsa? Ramailah huraian, perbincangan semua itu. Tapi kalau itu adalah perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi nak dibawa ke langit, kenapa perlu ada R&R di Masjidil Aqsa dulu? Kita akan pergi kepada itu. Okay. Penting ini, ayatnya penting. Masjidil Aqsa ini penting, perbincangan ini. Tuan-tuan, jelas kita kena bagi clear dulu sebelum ni, sebelum kita pergi lagi jauh. Peristiwa Isra Mi'raj berlaku dalam tahun yang disebut sebagai tahun duka cita, tahun kesedihan, yang mana pada tahun tersebut Nabi kehilangan ibu kita, isteri Nabi, Siti Khadijah. Kemudian Nabi juga kehilangan bapa saudara Nabi, Abu Talib. Ketika itu perit dirasakan dalam kehidupan Nabi. Tulang belakang dia, sayap di kiri dan kanan Nabi, tidak ada lagi yang support moral dia, Nabi, yang support semangat Nabi. Itulah tidak ada lagi. Benteng Nabi,
Terus tidak ada lagi. Dia rasakan pahit. Maka ketika itu Abu Jahal pun makin berani, Abu Lahab pun makin berani menghentam Nabi depan-depan and so on. Maka seolah-olah pintu insan di atas dunia ini ditutup. Seolah-olah lah, seolah-olah. Maka Tuhan bukakan pintu-pintu langit untuk Nabi datang menghadapnya. Maknanya ibaratnya macam itulah. Di saat kita rasa kesempitan hidup, kerumitan, sudah tidak ada ruang lagi dalam kehidupan kita ini, ibarat semuanya telah tertutup, pintu Tuhan sentiasa dibuka untuk kita pergi kembali kepadanya. No, itu semangat yang kita boleh ambil daripada itu. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan Nabi kepadanya. Baik, seterusnya tuan-tuan, pengantaran yang kita boleh ambil juga adalah dalam tahun kesedihan itu Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan, bersiarlah, berjalan melihat satu persatu keajaiban yang ditunjukkan oleh Ta'ala, oleh Allah Ta'ala dalam kisah nanti yang akan kita perincikan satu persatu. Iktibar dia, spirit dia yang kita boleh ambil dalam kehidupan kita hari ini pun, bila mana kita sedih, buntu, serabut, pening kepala, susah hati, duka cita, jangan duduk berdiam. Keluarlah berjalan. Keluarlah berjalan. Bertebaranlah di muka bumi. Perhatilah. Unzur. Perhatilah, lihatlah. Malang yang bertimpa-timpa di tempat orang lain, maka kita akan merasakan malang kita itu hanya kecil sahaja, yang tidak seberapa pun. Kalau kita rasa masalah kita ini sangat besar, keluarlah berjalan, tengoklah masalah yang menimpa orang lain, maka kita akan rasakan, alamak, masalah aku ni sebenarnya tak besar mana pun. Begitulah bagaimana kisah ini mendidik kita. Berjalanlah, berjalan. Dengan berjalan itu, memerhati, kita akan banyak mengambil iktibar dan jiwa kita banyak akan tenang oleh kisah-kisah pemerhatian yang dapat kita saksikan dalam perjalanan kita nanti. Baik, itu yang kedua. Kemudian apa lagi yang kita boleh kongsikan dalam Isra dan Miraj ini? Bagaimana kenapa saya nak mula, saya nak start yang mana dulu? Yang ni dulu ke? Yang tu dulu. Yang ni dulu lah. Habis ayat ni dulu. Maka kenapa didatangkan kepada, okay, kenapa perlu dibawa Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kalau tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Kifayatul Muhtaj, ulama kita sebut bagaimana Nabi dicuci hati Nabi. Ingat, perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi bertemu Allah. Perjalanan kita dalam hidup kita pun perjalanan kita untuk mati, untuk bertemu Allah juga. Maka manifestasi dicuci hati itu sama dengan kita lah hari ini pun. Sebelum mati ni, sentiasalah kita memperbarui hati, mencuci hati kita sentiasa. Jangan ada hasad dengki kepada orang lain, jangan ada dendam nesta dan sebagainya. Dan diceritakan dalam Kifayatul Muhtaj bagaimana didatangkan kepada Nabi beberapa batil, beberapa batil baldi yang terkandung di dalamnya hikmah, ilmu yang dimasukkan ke dalam dada Nabi kan. Maka begitulah dalam hidup kita pun, dalam kita meniti hidup kita ini towards nak mati jumpa Allah, kena sentiasa cuci hati yang pertama, dan yang kedua tambah ilmu. Tambah ilmu. Al-ilmu yad'u ilal iman. Ilmu bawa kepada iman. Tambah ilmu, nescaya kita akan lebih tenang dan tenteram, dan lebih bertambah iman kita, insyaAllah. Maka itu pengajaran yang kita boleh ambil. Kenapa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa perlu singgah dulu di Masjidil Aqsa baru naik ke langit? Orang kajilah, orang kata macam-macam lah. Orang kata kerana Masjidil Aqsa itulah, tapak itulah, pembuka pintu langit dan sebagainya. Macam-macam kajian lah. Saya kalau bukan bidang saya, saya tak berani sentuh dan saya tak berani nak komplain. Mungkin ada benar, mungkin salah, saya tak tahu. Tetapi yang jelas adalah persoalan itu nanti akan dijawab nanti. Bila Nabi turun nanti, bila Nabi turun nanti, Masjidil Aqsa ini ada keperluan besar. Kenapa perlu Allah datangkan Nabi ke Masjidil Aqsa dulu? Kenapa? Tuan-tuan kena tengok sampai episod lah nanti baru tuan-tuan faham. Kenapa Allah Ta'ala perlu buat Nabi pi Masjidil Aqsa dulu? Sebenarnya jawapan dia akan terungkai bab lah nanti. Why Allah Ta'ala takdirkan Nabi, you must visit dulu, pergi dulu Masjidil Aqsa, okay, barulah dimikrajkan. Kenapa? Akan dijawab dalam persoalan nanti, insyaAllah. Kesudahan bila Nabi dah turun nanti.
Okey. Dan ada banyak yang Nabi temui dalam kisah Isra dan Mi'raj itu, Nabi naik buraq itu jelas dalam hadis sahih Muslim disebutkan dengan jelas memang Nabi naik buraq. Yang disebutkan oleh Nabi bagaimana buraq itu adalah tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, binatang yang kata Nabi dalam hadis warna dia putih, abyad, warna dia warna putih dan dia sangat laju pergerakan dia. Okey. Jadi insyaAllah kita akan perincikan nanti insyaAllah dalam bab seterusnya nanti kronologi itu kita nak mulakan dalam siri yang kedua nanti bila Nabi kata uti tu bil buraq, didatangkan kepada aku buraq. Apa Nabi buat dengan buraq itu? Nabi naiklah, macam mana dan kenapa perlu naik buraq, kenapa buraq, siapa buraq, di mana buraq sekarang, akan kita bincangkan pada episod yang kedua dalam siri nanti, siri Isra dan Mi'raj. Stay tune dalam channel ini The Ibnu Rijal. InsyaAllah kita akan sambut episod yang kedua persoalan tentang buraq dan kronologi cerita permulaan perjalanan Nabi insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.